Kami dapat tunjukkan apabila ada terendam longsor dan selanjutnya nanti akan bergerak memantau situasi kota di jantung kotanya kita melaksanakan himbauan. Pagi ini sampai dengan siang ini Reskrim Polres Singkawang melakukan olah TKP. Kami menyisir ke 5 rumah yang menjadi korban kebakaran dan juga kami memastikan saksi-saksi maupun penyebab kebakaran. Pada kesempatan kali ini kami bisa memastikan bahwa tidak ada lagi korban tambahan dan memang itu harapan kita, jadi korban hanya satu saja, seorang laki-laki yang memang tinggal sendiri dan itu sudah kita evakuasi. Pagi ini sedang pembersihan dan Polres Singkawang, Reskrim Polres Singkawang melakukan olah TKP. Dugaan awal api, Pak? Untuk sementara belum kita bisa pastikan, tetapi yang pasti rumah itu, asal api itu bisa dipastikan berasal dari rumah nomor 47 atau yang tengah. Itu dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada, ditambah dengan gambaran sket TKP yang bisa kita lihat. Namun untuk sebabnya sedang kita dalami dan akan kita informasikan. Dari 5 rumah yang parah itu, Pak, 3, Pak? Untuk yang dari 5 rumah korban, yang paling parah adalah 3 rumah. 3, yang betul-betul 100% tidak bisa digunakan lagi. Diduga karena apa? Diduga? Untuk sementara belum bisa kita pastikan. Namun yang pasti bahwa unsur kesengajaan itu tidak ada sama sekali. Untuk kerugian sendiri, Pak, berapa, Pak? Untuk kerugian sendiri bisa kita taksir kira-kira 600 juta. 600 juta. Diduga dari rumah siapa, Pak? Rumah nomor 47. Rumah yang korban meninggal. Korban meninggal atas nama Bapak almarhum Bong Kai atau Ai Bong Ki Ai. Pak, ini kan lagi musim kemarau nih, Pak. Ini himbauannya, Pak, ke masyarakat. Himbauan saya kepada masyarakat Kota Singkawang khususnya untuk menjaga situasi panas agar tidak membuang atau menyalakan api sembarangan, terutama di lahan ataupun di perumahan. Tolong diperhatikan jika ada memasak ataupun mungkin kabel-kabel listrik, kalaupun mungkin ada kabel listrik yang perlu diganti, segera diganti karena jangan sampai setelah terjadi kebakaran baru kita antisipasi. Itu memang mengagetkan. Saya mendengar suara di atas atap, bunyi ada orang jalan-jalan, lalu kebetulan saya sedang menonton televisi. Anjing menggonggong begitu keras di belakang dan buka pintu. Api ini sudah membesar, luar biasa. Jadi di depan ini apinya sudah membesar, luar biasa. Hanya tidak tahu di antara rumah ini sumbernya dari mana. Kemudian saya berusaha mau keluarkan barang dan kendaraan ini, mobil ini. Dan di sini sudah sangat panas, ya. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang saya tahu, kelima rumah ini dan 3 yang paling parah ini dan 4 yang paling parah itu tidak bisa selamatkan barang. Dan saya memang menduga kalau begini besar kemungkinan ada korban dan ternyata ada korbannya di depan itu. Kemudian dengan cepat api walaupun sudah membumbung tinggi, pemadam kebakaran di swadaya itu datang. Ketika datang mereka mulai melakukan penyiraman dari sudut kiri, sudut kanan sehingga bisa terblok dan itu membantu sama sekali. Itu luar biasa. Hanya barang-barang yang ada depan saya tahu persis itu tidak ada yang bisa diselamatkan. Ini kejadian tadi malam kurang lebih jam 11-an begitu. Ya. Jadi kita melihat dan menyaksikan sendiri keadaan ini, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk yang meninggal itu, Pak, dia tinggal sendirian atau ya, ada keluarganya?
Dia sendirian tinggal di rumah itu, tapi dia punya keluarga di sini. Itu tetangga di sebelah itu, saudaranya sendiri. Kok gak bisa keluar gitu, Pak? Ada riwayat penyakit gak, Pak? Tidur atau? Kalau dugaan saya, dia waktu saya buka pintu rumah saya, api menjalar begitu tinggi. Dia sudah terkepung, kemungkinan besar begitu. Karena kita lihat posisi mayatnya sudah di luar. Sudah di luar kamarnya, artinya di luar kamar. Karena itu kan ruang tamu, berarti di ruang tamu. Besar kemungkinan, ada kemungkinan dia mau menyelamatkan diri ya. Tetapi saya lihat dia terkepung. Kemudian orang ini kan pergaulannya memang agak sedikit kurang bergaul. Kurang gaul lah begitu ya. Dia hidup dengan gaya dia seharian, tetapi orangnya sebenarnya juga baik, karena dia juga bekerja. Kalau pagi-pagi dia sudah berangkat kerja lalu pakai sepeda, mungkin kerjanya di pasar sana. Yang masalah dia tinggal sendiri, tidak ada siapa-siapa di rumah itu, sehingga kita tidak tahu persis posisi sedang apa. Beda dengan tetangga kiri kanan, ini semua ada keluarga, ada saudara dan anak beranak. Ya, jadi ketika ini sudah mulai dipadamkan, kita melihat mayatnya sudah tergeletak di situ. Kemudian dari pihak kepolisian melakukan identifikasi. Sebelah kiri itu.